Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Balik lagi di channel Endang Vlog ya. Channel sembarang di vlog. Okay, pada kesempatan siang hari ini saya mau membuat video prank, yaitu prank SPBU. Lokasinya itu di Pertaso depan kantor kecamatan Jabung ya. Dan doakan saja ini, semoga yang jaga SPBU nya itu cewek ya, mbak-mbak yang cantik sekali itu. Kan enak kalau pranknya itu apa, cewek cantik ya. Tapi kalau cowok kan gak enak. Ya doakan saja ya. Dan sebelum dilanjut videonya, saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ya, ini pada hari Jumat tanggal berapa ya ini ya? Ini hari Jumat kalau tidak salah itu tanggal 15 April ya, kalau tidak salah ya. Untuk yang tahu ini silakan komen di bawah ya. Saya ingat sih ini tanggal anu tanggal berapa? 15. Ya. Untuk kondisi lalu lintasnya di sini lumayan ramai teman-teman. Ya ini kan pada hari Jumat lah, di sini tuh setiap hari Jumat ramai ya. Ini ada pasar Jumat ini. Pasar Jumat ini bukanya setiap hari Jumat. Ya iyalah, wong namanya juga pasar Jumat ya. Bukanya hari Jumat loh. Kalian bisa mendelok sendiri kan suasananya di sini ya. Ramai sekali ini ya. Banyak yang jualan. Wah. Banyak yang jualan baju lebaran ini ya. Untuk yang mau belanja baju lebaran bisa merapat ke sini, bagus-bagus teman-teman. Itu ada baju koko juga, dan juga ada pakaian anak-anak kecil. Wah, macam-macam pokoknya di sini ya, lengkap guys. Ada pakaian ibu-ibu juga, pakaian anak kecil, sandal-sandal juga ada. Wah, ada yang juga jualan dompet ya. Wes, pokoknya macam-macam di sini ya lor ya. Nah, ini di samping kiri saya jualan pakaian, handuk ini sama sandal ya. Untuk di samping kanan saya ada orang jualan kopiah. Ya disayangkan sekali nih ya, tidak bisa menoleh kanan kiri ya. Soalnya ini menggunakan jas strap rada itu loh, bukan menggunakan action cam yang taruh di helm ya. Mohon maaf ini bila videonya lurus ke depan. Wah, ruame tenan ini. Ya beginilah suasana pasar Jumat, apalagi kalau menjelang lebaran ini. Pasti ruame, banyak orang yang berburu apa namanya itu loh, pakaian buat lebaran. Loh. Ya macet ini guys, lho rembonge di kene iki. Lho entah lho. Ono ciwi-ciwi gonceng-goncengan barang ya. Ono cewek-cewek sing pacaran. Ya aku bukan usil rek ya, aku cuma iki ono gawe kata-katae ngono lho. Sasi poso kok pacaran, iku ibaratnya kerja sebulan ning ora bayaran. Masih ora, Lur. Wah, iku ono koncoku bicara. Ya, oke ya, seperti ini ya. Suasananya lalu lintas di sini ya, ramai sekali dan juga macet-macet sedikit gitu loh, tapi ya macetnya gak terlalu sih. Ya doakan saja ya teman-teman ya, ini pranknya nanti berhasil ya, prank pasar Jumat, prank SPBU. Kita lihat seperti apa nanti videonya ya.
pasti bakalan menghibur kalian sekali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka dengan video ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, mohon untuk di-share di media sosial kalian ya, supaya bisa mendukung channel ini bisa berkembang. Like-mu semangat, bre. Ya, untuk kondisi cuaca pada hari Jumat ini, pada siang hari ini panas sekali ya, untuk matahari sangat terik sekali ini. Ya alhamdulillah tidak mendung, tidak hujan ini ya, jadi saya bisa bikin konten ini, bisa bikin konten seperti ini. Tapi kalau udah hujan wes susah sekali mau bikin konten apa, bingung sekali aku. Ya buat kaum madam semuanya, saya ucapkan kalau mau selamat kalau mau sholat Jumat ya, saya ucapkan selamat bersholat Jumat, melaksanakan ibadah sholat Jumat ya bagi kaum madam ya, seperti saya sendiri ya. Ya semoga saja ini ya, sing jaga ini cewek, dan semoga ini berhasil ini pranknya ini ya. Silakan saja ya. Nah, untuk lokasi SPBU-nya di depan sini, teman-teman. Ya semoga tidak antri ya. Kalau antri kita nunggu saja ya. Antri kayo. Bismillah. Cewek arah ini turun. Wah, saya kira. Alhamdulillah ya, bila alamin. Bismillah. Waduh, saya tak lihat kan enggaknya cantik sekali. Sepuluh, Pak. Okay. Mulai nol ya, Mbak ya. Makasih Mbak sudah nemenin dari nol. Cek kurang ya, Mbak. Tambahannya, Mbak. 5.000, 5.000. Tambahannya wis, Pak. Aja nesu tambah. 5.000. Tambah 5.000 lagi ya. Aja nesu. Tambah lagi gak apa-apa, Pak. 5.000 lagi. Iya, wis gak apa-apa. Serius, Pak. Ini sabar, Pak. Mbak, nanti masuk YouTube ya. Dicek nama channelnya Endang Vlog. Makasih ya, Mas. Ya. Enggak, Pak. Asik, anjay, berhasil. Begitulah reaksi mbaknya ya, lur ya. Reaksinya mbaknya itu seperti itu ya. Sebenarnya dia tadi itu mau emosi. Cuma ya gimana ya, wong namanya tuh guys ya. Alhamdulillah ini prank ini berhasil ya. Ini namanya tes kesabaran, Mbak SPBU. Oke. Ini namanya prank terkonyol ya, tes kesabaran itu loh, Mbak SPBU. Alhamdulillah ini. Nanti suatu saat bakalan tak bikinkan konten lagi ya. Mau tak bikinkan konten lagi itu loh. Supaya kalau mbaknya yang jaga yang lain ya. Waduh, entas lupa re aku. Tadi lupa tanya namanya ya. Ya wis, kapan-kapan kalau beli lagi kita tanya namanya ya. Wah, mbaknya itu cantik sekali. Mau marah gak bisa.
Sampai ditanyain gak tambah lagi mas. Oke ya, mungkin untuk itu dulu ya video kali ini. Semoga saja itu bagus ya hasilnya ya. Kita lepas HP di depan sana ya. Oke. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk dibagikan kalau kalian suka dengan video ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.